Setengah orang dia bercakap, saya tengok kadang-kadang pembangkang dia jerit sana sini, seolah-olah tak ada apa-apa. Dia serah kita kerajaan dengan wangnya semua sekali. Dia serah, bukan dia serah, dia terpaksa serahkan kerajaan dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Defisit 5.6%. Jadi kita tak boleh belanja sewenang-wenang. Boleh bagi kalau apa yang orang nak. Dan dia kata, sekarang ini harga barang semua mahal. Harga masa dia telur banyak, ayam murah. Masa dia minyak mentah, minyak makan murah. Ini semua tembarang kosong. Ya. Guna politik tak apa, cakaplah benar. Minyak kamu dulu 45, 50 ringgit. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam kalau musim ini melambung naik. Sekarang alhamdulillah saya pergi pasar ini dua. Ayam, harga ayam tak naik sebelum hari raya. Ya. Ini kerana apa? Kerana ketegasan kita. Kita kawal. Kita tak tunduk kepada kartel. Ini bercakap berdegar-degar soal Islam, soal Melayu. Tapi kamu takut kepada kartel. Kamu biar rasuah bermaharajalela. Kamu guna projek-projek Bumi Putera, kamu bagi orang Sakau. Nama Bumi Putera, kamu bagi juga kepada bukan Bumi Putera. Saya tak ada masalah nak bagi bukan Bumi Putera. Tapi buat apa umum syarikat untuk Bumi Putera? Kemudian kamu bagi kepada bukan Bumi Putera. Jadi orang Cina marah sebab syarikat itu bagi kat Bumi Putera. Orang Melayu marah kemudian nama syarikat Bumi Putera bagi kepada orang Cina. Ini penipuan, ini tidak boleh diteruskan. Saya nampak lantang sikit hari ini kerana ini berkawasan lah, Batang Pau kan. Kerana tak menesabah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiqi wa i'tisami illa billah. Alhamdulillah al-khail syahrul ramadhan al-lazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ketua Menteri Chokong Yao, Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan, saudara saya Lim Guan Eng, Timbalan Ketua Menteri, KPPE, ke Speaker, ramai orang besar ni. KSP semua ada, KSU semua ada ramai. Exco, Timbalan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan di Pulau Pinang. Alhamdulillah kita dapat jayakan majlis malam ini dan saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Kuasa Penganjur di peringkat persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Naib Chancellor serta keluarga UiTM bersama Kementerian Pendidikan yang mengatur menyelenggarakan majlis malam ini. Saya datang ini kunjungan dan lautan kerja selain daripada menjantuni pasal Ramadan dan solat Jumaat, saya sempat dengan Ketua Menteri dan Exco bersama pegawai-pegawai kanan kerajaan meneliti projek-projek utama di negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang seperti kita tahu berkembang maju lebih awal daripada kebanyakan negara lain, negeri lain di Malaysia. Tetapi dalam belakang tahun-tahun kebelakang ini nampak ditinggalkan sedikit. Projek-projek telah tidak diluluskan. Jadi sebab itu sejak saya ambil alih patut kita berikan tumpuan semula dan beberapa projek mendesak kita berikan perhatian. Dan ikut urutan keutamaan saya, dia fiqh aulawiyat saya, range of priorities. Pertama saya tengok ialah membasmi kemiskinan tegar. Kita pacu pertumbuhan yang bergaya di Pulau Pinang. Saya bersama-sama Ketua Menteri dan rakan-rakan dapat membuka peluang kawasan perindustrian Batu Kawan 3 kerana sambutan sangat baik. Jadi dari segi itu kita harus berikan pujian kerana bukan saja kelulusan tetapi dari segi tahap pelaksanaan projek yang diluluskan, Pulau Pinang masih catat nombor satu di Malaysia ini.
Tapi saya kata ikut urutan keutamaan dari senarai dari Dato' Azman, Ketua Pengarah ICU tadi, ada 150-an masih di bawah kemiskinan tegar. Ya, dan ini boleh kita selesaikan, dan saya katakan dalam tempoh dekat, kalau boleh 1 Mei, Pulau Pinang akan mendapat menoktahkan kemiskinan tegar. Bulan 1 bulan Mei tahun ini insyaAllah. Kalau tidak, Tuan Azman kita hantar balik ke Pulau Pinang. Baik. Jadi alhamdulillah. Keduanya saya sebut projek-projek yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Bila saya jaga Kuala Lumpur tahun lalu, saya kata selain dari kemiskinan tegar, ialah projek-projek gerai, restoran kecil, kompleks perniagaan kecil. Ini yang menyantuni 70%, 80% rakyat kita. Tapi kalau kita lihat di Kuala Lumpur, gerai dan restorannya daif. Kadang-kadang tak sesuai. Tetapi tidak kurang dipedulikan kerana yang menjadi penghuninya adalah orang-orang kelas bawahan. Sebab itu, pada tahun ini saja hampir 90 gerai sama ada dibangunkan semula, dipulih, diindahkan, ada tempat kebersihan, bekalan air dan sebagainya. Dan saya ucap juga terima kasih kerana di Pulau Pinang sudah ada permulaan, dan saya telah menggesa Pulau Pinang dengan KPKT, dengan ICU, Kementerian Ekonomi, Perbendaharaan akan cuba berikan tekanan ini supaya tidak ada masyarakat negara ada tersisih. Dan itu keutamaan kedua kita. Kemudian kita bincang juga soal perumahan. Kerana kita tahu tuntutan peluang penghuni itu meningkat besar. Tanah sekian tinggi harganya. Dan kita ada batas keupayaan negeri. Tapi harus ada juga cara-cara dan kaedah-kaedah kita perkenalkan untuk syaratkan. Saya katakan macam di Kuala Lumpur begitu juga. Tanah kerajaan tak banyak. Projek-projek perumahan mendesak. Projek-projek komersial mendesak. Jadi tiap projek komersial dan perumahan yang diluluskan, kita letakkan syarat. Kita beri sedikit kelonggaran. Kadang-kadang kita terlalu tertekan dengan orang-orang atasan yang tak mahu rumah jenis begitu begini. Padahal dia tak tahu kalau kita tak berikan sedikit kelonggaran kepada pemaju, dia tak akan bina bangunan rumah mampu milik dan rumah rakyat. Dia tak akan sediakan tapak permainan dan kawasan hijau. Maka kalau syarat hijau, tapak permainan, tapak lapang disediakan, perumahan rakyat disegerakan, kita kena berilah umpamanya cross subsidi supaya ada keuntungan bagi pihak pemaju dan ada keuntungan bagi pihak rakyat yang memerlukan rumah. Itu yang kita lakukan, dan saya tengok 5-6 projek di Kuala Lumpur nampak berhasil kerana puluhan ribu unit rumah baru yang 70,000 untuk yang dapat diluluskan kerana pendekatan sedemikian. Tidak ada pilihan sesudah. Ya. Jadi selain itu ada projek yang mendesak. Di Pulau Pinang maklumlah bila saya pergi, Ketua Menteri dah ada pakat siap-siap. Dia bawa usul berpuluh-puluh. Kalau boleh saya bawa bilion-bilion ringgit luluskan. Tapi kita tahu kita warisi kerajaan ini. Guan Eng lebih tahu, dia Menteri Kewangan dulu. Bahawa kita warisi hutang yang besar. Setengah orang dia bercakap, saya tengok kadang-kadang pembangkang dia jerit sana sini seolah-olah tak ada apa-apa. Dia serah kita kerajaan dengan wangnya semua sekali. Dia serah, bukan dia serah, dia terpaksa serahkan kerajaan dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Defisit 56%. Jadi kita tak boleh belanja sewenang-wenang. Boleh bagi kalau apa yang orang nak. Dan dia kata sekarang ini harga barang semua mahal. Harga masa dia telur banyak, ayam murah. Masa dia minyak mentah, minyak makan murah. Ini semua temberang kosong. Ya. Guna politik tak apa, cakaplah benar. Minyak kamu dulu 45-50 ringgit. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam kalau musim ini melambung naik. Sekarang alhamdulillah saya pergi pasar hari ini dua. Ayam, harga ayam tak naik sebelum hari raya. Ya. Ini kerana apa? Ketegasan kita. Kita kawal. Kita tak tunduk kepada kartel. Ini bercakap berdegar-degar soal Islam, soal Melayu. Tapi kamu takut kepada kartel. Kamu biar rasuah bermaharajalela. Kamu guna projek-projek Bumiputera. Kamu bagi orang Sakau.
Nama Bumi Putera kamu bagi juga kepada Bukan Bumi Putera. Saya tak ada masalah nak bagi Bukan Bumi Putera. Tapi buat apa umum syarikat Dr. Bumi Putera? Kemudian kamu bagi kepada Bukan Bumi Putera. Jadi orang Cina marah sebab syarikat tu bagi kat Bumi Putera. Orang Melayu marah kemudian nama syarikat Bumi Putera bagi kepada orang Cina. Ini penipuan, ini tidak boleh diteruskan. Saya nampak lantang sikit hari ini kerana ini berkawasan lah, Batang Pau kan. Kerana tak menesabar tengok kes tak habis-habis, dah habis Allah, kes Allah, kemudian kes stalking, kemudian kes sekarang kata ada pula berita, oh sejak kerajaan Madani ini tidak ada lagi tilawah Quran. Dan walau ni terima begitu saja. Kamu belajar dari yang mana boleh fitnah begitu rupa? Ya, apakah serban dan kepiah dan jubah itu membolehkan kamu bercakap sewenang-wenang dan menipu sesuka hati? Mana boleh? Oh, ada kata bila kita jawab, kamu salah, kamu tegur, kamu kritik ulama. Jadi ulama tu boleh bagi kenyataan palsu, kita boleh tegur. Ulama ini warisatul anbiya, betul, pewaris para nabi. Tapi ingat, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang ulama bisu, ulama jahat. Dia kategori begitu juga, pemimpin begitu juga. Orang politik baik ada, orang politik jahat ada. Kita harus dampingi ulama, betul. Datuk Wan Salim, minta maaf mufti dalam sini, saya tak ingat. Kita tahu silap, minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.